Oke, inilah review hasil dari top walking yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu ya. Ini yang sebelah sini ini gagal karena ternyata entrance-nya lebih busuk lebih dahulu. Kemudian yang sebelah sini ya, sebelah sini nih top walking berhasil dari jenis Diamond Heart ya. Diamond Heart itu avocado yang adaptif di DPL tinggi ya, DPL tinggi sekitar pegunungan begitu. DPL tinggi dengan kategori 800 mdpl ke atas. Itu bagus. Kemudian yang atas, yang bagian atas adalah khas, itu khas ini ya. Ini entres khas yang saya pasangkan juga berhasil tumbuh di atasnya. Jadi di dalam satu pohon itu, satu batang ini pada tengahnya, pada bagian tengah saya TW dengan Diamond Heart. Dengan Diamond Heart, kemudian atasnya adalah khas di DPL tinggi. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Selamat sore. Tiap hari kita melakukan top walking atau TW pada tanaman buah-buahan seperti alpukat, durian, mangga, dan yang lain-lainnya. Nah, kali ini saya baru petik alpukat Hawaiian ya, Hawaii atau sering disebut dengan Marcus ataupun kendil. Nah, ini kita baru petik, ternyata tangkainya bisa panjang begini guys ya, tangkainya bisa panjang begini. Oke, dan sekarang saya akan melakukan TW pada tanaman yang sudah besar ini untuk saya masukin dengan jenis introduksi khas dan juga sekaligus introduksi uba. Nah, sekarang next lanjut kita praktekin dulu. Nah, taruh dulu ya. Yuk, next nih. Gedein, kecil lah. Nah, pada tangkai ini ya, pada tangkai ini saya ingin mencoba melakukan TW top walking dari jenis introduksi. Ada dua jenis introduksi yang akan saya masukkan. Pertama dari jenis kuba, yang kedua dari jenis khas. Langsung kita eksekusi di sini ya. Kita eksekusi dari di sini, tangkainya di sini. Biasa seperti biasa, saya ini kan habis dipotong, ini gagal ya. Ini gagal terasa kemasukan air, namun tidak masalah. Kami akan coba langsung di sini. Di sini tempatnya. Oke, coba di shot lebih dekat. Pertama kita sayat dulu. Kita sayat apa ini? Kulit ya, kulit. Kulit kasarnya kita sayat. Nah, setelah kulit kasar kita sayat sampai mendekati kambium ya, sampai mendekati kambium seperti biasa seperti ini. Baru kita buka ya, kita buka. Kita buka kambium sesuai dengan ukuran entrisnya. Oke, sekian. Dan kita coba untuk kupas kulitnya. Nah, ini kulit kita kupas cukup mudah ya. Harusnya cukup mudah ini. Mudah sekali juga. Oke. Setelah ini baru kita sisipkan jenis entrisnya. Next, lanjut disuting secara cepat dari arah sini. Arah sini saya ambil entrisnya dulu. Nah, ini ya. Ini entris yang sudah saya bawa dari bawah untuk jenis khas. Entris dari jenis khas. Khas adaptif di DPL tinggi ya. Ini kurang lebih 800 sampai 900. Jadi sengaja saya pasangkan jenis khas. Ya, saya pasangkan jenis khas, semoga saja berhasil. Coba ya, gimana ya? Panjang, terlalu panjang. Kita potong separuh dulu. Seperti biasa ya, seperti biasa kita kupas satu sisi saja seperti ini. Ya, seperti ini. Dan kita bisa langsung sisipkan di sini. Oke, lihat. Kita sisipkan di sini. Nah, selebihnya kita ikat ya, selebihnya kita ikat agar dia menempel secara presisi ya, menempel secara presisi kita ikat. Oke,
dan kita kunci di sini. Nah, kita kunci yang erat, yang kuat, jangan sampai kendor. Karena kalau kendor, sambungan mengendor, entres tidak bisa menempel dengan baik. Monggo. Apa, Kang? Monggo. Sekecake. Nah. Ini sudah menempel presisi. Berikutnya akan saya tutup wrap secara melingkar aja ya. Kita menggunakan wrap, plastik wrap ya. Cukupnya menggunakan plastik wrap. Plastik wrap itu sering orang ngomong itu sering penutup cover makanan ya. Kita dapatkan plastik wrap ini di toko roti. Di toko peralatan kue dan roti itu banyak terdapat plastik wrap. Nah, caranya seperti ini. Langsung kita tutup secara melingkar seperti ini ya. Kita tutup secara melingkar. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Ini sudah cukup rapat seperti ini. Namun, untuk menjaga agar tidak terjadi rambesan atau bocoran air, ini perlu kita patenkan atau kita matikan dengan ikatan yang lebih kuat. Kita cari dulu ikatan yang kuat ini. Oke. Kita ikat di sini. Nah, ini tidak mudah kemasukan air. Kalau yang bawah sih bebas ya, enggak masalah yang bawah. Yang penting paling atas ini kita kunci. Ini ya. Jadi dia lebih aman. Yang bawah bolehlah kita ikat. Nah, selesai sudah kita melakukan top walking. Nah, ini yang besar ini bagaimana? Wah, ini yang luar biasa. Ini yang besar ini perlu juga kita kerjakan ini. Nih, ini tebel banget ini. Kita buang dulu. Setiap mata tunas kita bersihkan. Mata tunas kita bersihkan. Bahkan kita bersihkan. Nah, di sini lebih baik di sini ya. Kita akan coba masukkan di sini untuk jenis ini. Dipaskan. Kita kupas di sini, kulitnya sudah cukup tebal, tidak masalah, semoga bisa dikupas. Oh, ternyata masih mudah dikupas, guys. Ini ya, kita buat alur air. Waduh, ternyata patah, guys. Ini, guys, tidak apa-apa, padahal masih sedikit ya. Nah.
Oke, sekarang kita masukkan entres jenis kuba ya. Kalau ini tadi khas, sekarang itu kuba. Ya, kita bersihkan dulu lantai-lantainya seperti ini. Dan coba kita sayat sesuai dengan posisi yang benar. Ya, yes. Di sini. Dan dibuka nih guys, lihat. Ini dibuka dan kita sisipkan di sini. Sepertinya lubangnya kurang besar, terus apa? Nah, oke. Okay. Kita coba tempatkan di sini, kita kupas, kita taruh. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini cara kita TW di apa? Di pohon batangnya langsung ya, tidak di ujung. Itu ujung jadi sudah satu, tapi kita coba masukkan ini yang ada di apa? Batang utama langsung. Cut dulu. Astaga, kita akan coba ganti dulu. Kita akan ganti dulu. Tebal banget ini guys. Enggak apa-apa. Ya, langsung kita masukkan dua entres khas sekaligus. Kita coba masukkan dua entres sekaligus. Aduh. Tunggal dados nggih. Kita masukkan. Nggih. Kita masukkan satu. Oke. Satu masukkan lagi. Tapi nek lebetan toyo coba beten status, Bu. Ini super jumbo, apa? Cangkokan batang super jumbo, super besar. Ini sambungan yang batangnya benar-benar sudah ekstrim ini ya.
batangnya sudah ekstrim. Kalau nggak jadi diulangi, karena ini susah ini. Walah, kayak aku udah butuh kencing itu nih. Ini plastik harus menggunakan plastik wrap ya. Kalau plastik biasa tidak bisa ini, karena plastik wrap itu memiliki daya lengkap yang kuat. Semoga ini berhasil ya. Kalau tidak berhasil ya diulangi lah. Wong nyatane besar segini piye coba. Ini namanya apa ya? Sambung ekstrim. Tapi rasanya kecil. Harus ditalani ini dure loh. Harus ditalani. Nah ya, setelah disambung langsung berbuah. Coba ini. Setelah disambung langsung berbuah. Buahnya langsung besar. Ini. Nih, buahnya di sini nih, Nih, nah. Thank you, selamat sore. Thank you. Sukses buat Anda semua. Nah ya. Setelah penyambungan selesai, kita tutup dengan plastik yang berwarna gelap. Tujuannya agar tidak terkena sinar matahari secara langsung ataupun plastik yang tebal seperti ini ya. Ini untuk melindungi sengatan sinar matahari secara langsung sehingga tidak menyebabkan entres layu, kering dan atau busuk. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Oke, inilah review hasil dari Top Walking yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu ya. Ini yang sebelah sini ini gagal karena ternyata entresnya lebih busuk lebih dahulu. Kemudian yang sebelah sini ya, sebelah sini ini Top Walking berhasil dari jenis Diamond Heart ya. Diamond Heart itu avocado yang adaptif di DPL tinggi ya, DPL tinggi sekitar pegunungan begitu, DPL tinggi dengan kategori 800 mdpl ke atas. Itu bagus. Kemudian yang atas, yang bagian atas adalah khas, itu khas ini ya. Ini entres khas yang saya pasangkan juga berhasil tumbuh di atasnya. Jadi di dalam satu pohon itu, satu batang ini pada tengahnya, pada bagian tengah saya TW dengan Diamond Heart. Kemudian atasnya adalah khas di DPL tinggi. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua.